Hai, assalamualaikum travelers, apa kabar? Kali ini Mamo Yeye akan mengupas tuntas menu makan malam di salah satu restoran di Prancis. Dan kalian bisa menyimak harganya juga guys. Selamat menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita ya. Oke guys, saya akan pilih menu yang ini. Ini sudah termasuk makanan pembuka, main course sama dessert, 27 euro. Di sini kita milih salah satunya ya. Untuk entree saya akan pilih tartar de saumon, yaitu ikan salmon mentah. Main course nya aku akan pilih steak tuna. Saya penggemar ikan guys. Dessert nya creme brulee, my favorite. Oke, let's see ya. Yes, akhirnya sampai juga ini appetizer-nya. Ini dia appetizer-nya udah tiba. Namanya tartar salmon. Jadi ini ikan salmon mentah sebagai appetizer. Oke, aku coba ya. Ini mentah guys, ya seperti sushi tapi dengan bumbu-bumbu. Oh my god, oh, this is really good. Enak banget. Segar, jadi rasanya itu ada rasa ikan salmonnya, of course ada rasa manis sedikit sama asam. Atau guys, makannya aku bisa taruh di atas roti juga kalau aku mau. Ebo. Mau lagi? Oke, nggak ada bawang ya. Kamu gak suka bawang? Oke guys, saya sih sayang segini karena kalau saya abisin saya takut nanti main course-nya tidak kemakan karena terlalu full nanti. Ini main course saya guys, tuna. Oke, let's try. Penggemar mojito yang mau pesen mojito tapi tanpa alkohol, di Prancis di restoran-restoran biasanya suka ada atau di kafe-kafe, tapi namanya bukan mojito lagi tapi virgin mojito, itu tanpa alkohol. Enak guys, rasanya enak banget, segar, jadi nggak pakai mabuk, tidak memabukkan. Biar minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas tidak akan mabuk. Palingan kembung. Ini dessert saya guys, namanya creme brulee, my favorite. Saya pernah bahas ya, kalau creme brulee yang enak itu biasanya karamelnya itu agak keras, jadi kalau dipecahin dia akan bunyi krak. Sedikit bunyi krak, itu tandanya creme brulee-nya berhasil, enak. Coba kita lihat. Wah, kan bener bunyi krak. Let's try. Oke guys, pasti enak ini karena ada bunyi krak. Of course, enak. Ini salah satu favorit saya guys. Kalau dessert pasti pesan ini atau profiterole, itu dessertnya Prancis. Tommy itu apa? Juga glasi. Enak? Ya. Mama kurang suka ini terlalu manis kalau buat mama. Dilan? Dilan makan apa? Glasi pun sama makaron. Apa? Sama makaron. Makaron, oh sama ice cream. Lagi? Ya.